Majlis mengumumkan ketibaan para VIP yang berbahagia, Datuk Jamel Bahrom. RTC Dina Award 2022 ini merupakan, macam yang kita cakap tadi, adalah majlis penghargaan. Dengan ini, majlis menjemput terima kasih kepada pengerusi majlis, Encik Fazil Zahari dan Puan Rara. Yang saya hormati penasihat kumpulan RTC Encik Joshua, tetamu khas jemputan kita Datuk Seri Vida, yang berbahagia Datuk Seri Vida. Yang dihormati wakil-wakil daripada ICM Sunway, Barisan Master Agency Manager Tuan Ahmad Zaki, Tuan Hanafi, Tuan Naim, Tuan Farhi, Tuan Hafiz, Tuan Fakrul dan Mr. Haminda. Barisan-barisan Senior Agency Manager, barisan-barisan Agency Manager, partner-partner, kaki tangan dan semua hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, tadi kita tengok video yang ditayangkan sebentar tadi. Itu adalah video yang mana majlis biasa, iaitu award dinner pada setiap tahun. Saya tak nak bercakap panjang malam ni. Saya nak ambil sedikit waktu yang saya rasa sangat penting untuk saya sampaikan kepada anda. 300 orang dihimpunkan pada malam ni. Jadi tahun 2022, kita bagi allocation kepada anda. Jadi kita bagi pergi mana? Kita bagi pergi London dan juga Switzerland. Kita bagi peruntukan pula. Pergilah bercuti. Bulan 1 sampai bulan 10, rejalah betul-betul. Buatlah sebaik mungkin. Bulan 11 kita bagi lagi extra time. Bulan 12 pergi London. Boleh pergi Switzerland. Jadi dengan ini saya nak menjemput, okay, dua orang Master Agency Manager diiringi Master-Master Agency Manager dan juga kita punya consultant untuk naik ke pentas. Jadi berikan tepukan gemuruh kepada saudara Mac Hafiz dan saudara Fakrullah. Diorang janji ya depan 300 orang ini, 72,000 boleh. Make sure pada tahun 2023 kita berjumpa balik dekat majlis macam ni. Benda tu realistik berlaku. Ada lagi award-award yang bakal diberikan kepada yang lain dan juga ada sedikit persembahan nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar? Sekali lagi kita persilakan Kalina Pompong. Apa khabar? Silakan Kalina naik, Kalina, Kalina, Kalina. Masya-Allah. Hai, bergoncang iman Kalina. Okey. Jom, 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 jom. Sekali lagi. Assalamualaikum, apa khabar semua? RTC, make some noise. Masya Allah. Kak Ina rasa berdebor. Kenapa Kak Ina? Rasanya sebab malam ni Kak Ina akan dapat hadiah yang cukup lumayan. Baik, pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada anda semua. Datuk Jamil, terima kasih banyak Atuk dan semua VVIP kita. First kali kita nak ucap terima kasih dan tahniah kerana berjaya memilih pasangan host yang sangat tepat, Datuk. Tak tahan. Ya, betul. Datuk tahu kenapa ini pasangan host yang sangat tepat? Ya, betul, Datuk. Sebab kami sangat murah. Baik, Kalina. Okay, malam ni Kalina, kita cukup meriah. Betul. Sebab bukan kita saja yang akan bersama dengan anda, anda semua. Ya. Tadi kita tengok throwback RTC punya dinner. Bukan main yang tidak-tidak. Bukan main hebat. Apa beza dekat Lina yang dulu dengan sekarang? Tahun ni dekat Mandarin Oriental. Tahun lepas bawah kemah aja dinner korang. Maknanya ada kemajuan. Ada kemajuan. Tapi ketika itu dia punya pengacara, Ropi. Tapi kini Nabil dan Lina Pompong. Tak tahan. Cantik. Kalina, okay, kita nak terus ke award kita yang pertama. Award Contest Trade RTC 2021, Kalina. Hadiah dia bukan kaleng-kaleng, Kalina. Bukan besha-besha. Itu sebab Kalina cakap tadi. Hadiah dia cukup lumayan. Apa hadiahnya, Kalina? Hadiahnya di antaranya adalah pemenang akan membawa pulang iPhone 13 Pro 1TB bernilai RM7,200. Untuk pemenang yang pertama, kita nak mempersilakan tepukan untuk Datuk Jamel Baharom.
Apa ni? Menang hadiah sendiri. What you give, you get back. Datuk Jamil, adakah ini hadiah untuk Kak Lina? Banyak-banyak telefon buat apa, Datuk Jamil? Okey, pemenang yang kedua. Ya, betul. Iaitu Tuan Nur Azam bin Zakaria. Dipersilakan. Dia datang dengan lenggang-lenggunya. Dia datang. Bang, daripada jauh macam Sarip Dul. Tahniah, bang. Yeah. iPhone 13. 1 terabyte tu. Award yang seterusnya, segmen yang seterusnya itu segmen Ada Lagu, Ada Lagi. Kita ke Top Performer RTC 2021. Ya, untuk pengetahuan anda, penerima bagi anugerah ini dinilai berdasarkan prestasi terbaik sepanjang tahun 2021. Bagi setiap agensi, terdapat 4 agensi iaitu agensi Aki, agensi Tasma, agensi Naim, agensi Ustaz dalam kategori ini. Okey. Agensi Aki Suhairi Asrul bin Syuaib. Dipersilakan. Masya-Allah. Itu dia. Mana dia? Yang seterusnya itu untuk agensi Tasma iaitu Muhammad Hanif bin Abu Hassan. Dipersilakan. Agensi Naim Salehuddin bin Khamis. Oh, dahsyat. Top performer. Oh, tengok tu gambar tu. Macam pegawai mahkamah syariah. Asyad. Okey. Yang seterusnya. Kita minta abang untuk sama-sama. Untuk agensi Ustaz. Agensi Muhammad Ustaz. Hafizuddin bin Mahusen. Yes. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, Ustaz dia dekat sana. Oh, okey, kita persilakan ke semua pemenang untuk kita ambil gambar bersama-sama. Mana makmum lah makmum. Eh, Kak Lina. Kak Lina pula yang macam menang award ni. Top performer. Dia memang perform lah. Baik, tahniah. Terima kasih. Tahniah diucapkan. Tahniah tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Cantik. Cantik, cantik. Dan sekarang ni kita ke segmen yang seterusnya. Anugerah yang seterusnya. Dipersilakan, Haji. Best Newcomer RTC 2021. Ya, dan anugerah ini diberi berdasarkan partner baru yang menunjukkan prestasi memberangsangkan bagi tahun 2021. Dipersilakan. Yang pertama, untuk Best Newcomer RTC 2021, kita persilakan daripada agensi Aki, Khairu Syazwani binti Mat Sani. Nama yang kedua iaitu untuk agensi Tasma iaitu Muhammad Hazrin bin Hamid. Dipersilakan. Agensi seterusnya untuk Best Newcomer daripada agensi Naim Rizqan Amar bin Syamsuddin. Tahniah tuan. Baiklah, untuk agensi yang seterusnya iaitu agensi Ustaz Siti Syatirah binti Abdul Rahman. Itu dia. Ya, sekali lagi diucapkan tahniah kepada semua kategori Best Newcomer RTC 2021. Kita jumpa untuk sama-sama bergambar. Untuk bergambar bersama-sama. Bergambar sama-sama. Haji Nabil, Kak Lina boleh post ke macam mana? Boleh-boleh post Kak Lina. 3-4 post. More Kak Lina, more. Cantik Haji Nabil. Maknanya sekarang ni kita akan masuk ke kategori Ada Kerja, Ada Gaji. Okey, segmen yang seterusnya. Award yang seterusnya, Best Staff RTC 2021. Best staff tau. Maknanya yang paling disukai lah di ofis ya. Okey, anugerah ini merupakan penghargaan di atas perkhidmatan cemerlang berdasarkan prestasi yang ditunjukkan sepanjang tahun 2021. Yang ini kita ada 5 pemenang, Haji Nabil. Yang ini 5 pemenang, Ya, silakan Haji. Pemenang pertama kita daripada agensi Aki, Umi Maisarah binti Mahazir. Dia staff lah. Awet siapa? Okey, agensi yang seterusnya iaitu agensi Tasma, iaitu Muhammad Azmi bin Uthman. Baik, yang seterusnya, best staff kita. Kita persilakan daripada agensi Naim, Siti Hajar binti Nordin. Woo! Siti Hajar. Baiklah, untuk agensi yang seterusnya iaitu agensi Ustaz
iaitu Raihanuddin bin Abu Hassan. Oh. Raihanuddin. Handsome abang ni, muka macam Norman K.R.U. Oh. Norman K.R.U. tak diet lah. Baik, yang seterusnya, yang ini, master agency kita. Eh? Kita persilakan Umi Najwa binti Mahathir. Wow, ni adik-beradik dengan Umi Maisarah ni, Ui, Haji Nabil. Kembak. Kakak dia. Hah? Kakak ipar abang. Abang ni berani ni. Abang datang sendiri eh? Oh, bentar-bentar dinner ni orang rumah tak boleh ikut. Jadi-jadi eh. Ha, ha, mana nak pergi ni? Ha, ha. Ha, mana akak nak pergi? Ha. Akak nak pergi mana kak? Toilet belah sana. Okey, Haji Nabil. Kita punya anugerah. Akak nak pergi mana ni? Okey, anugerah kita yang seterusnya, Haji Nabil. Ada lagi. Ada. Iaitu anugerah kontes iPhone. Ya, betul. RTC 2021 dan kontes Leader RTC 2021. Okay, yang dekat ini. Dekat sini kita nak bagi tahu. Kontes iPhone RTC 2021 ini, anugerah ini dinilai berdasarkan jumlah deposit terbanyak pakai bagi ni, kontes terakhir ni yang berlangsung pada tahun 2021. Yes. Ikut sunnah ada kejayaan. Ini orang-orang berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Yang pertama daripada agensi Tasma, kita boleh tepukan untuk Sufian bin Azmi Lock. Oh, ada Lock pula tu nama dia belakang. Oh, kacau. Maknanya sepupu dia siapa? Azmi Solek. Okey, baiklah. Yang seterusnya daripada agensi Ustaz itu Nur Akilah Farhana binti Adi Yusri. Ui. Oh, cantiknya. Macam dekat anugerah bintang popular 2019. Haji, bukan lain anugerah macam meletup. Wah, cantik. Allah, ingat bini, ingat bini. Ingat bini. Oh, ai kalah kau kak. Kak Lina rasa Kak Lina boleh balik sekarang. Sabar. Ini baru menang iPhone tau, menang kereta tak tahu dia pakai apa. Kak Lina rasa tercabar. Lawa kak, cantik kak. Okey, yang seterusnya Haji, nombor tiga. Sekali lagi. Eh, agensi Ustaz ke ni tadi? Lepas tu pakai jubah tau. Eh, tak ada lah gurau. Daripada agensi Ustaz juga, Siti Syatirah binti Abdul Rahman. Eh, dah menang dah tadi dia ni. Menang lagi. Menang lagi. Ya Allah, iman troy, iman troy. Haji, ya, Haji dah. Hey, Kak Lina ada dekat akak sini. Geram aku akan ni. Ah, abang Lok, abang Lok. Kesian Kak Lina tak ada siapa nak selfie. Haji, tak ada siapa nak selfie dengan Kak Lina. Selfie. Ustaz. Ustaz belum habis lagi tau. Ustaz. Ustaz belum habis lagi. Oh, ada lagi. Ustaz dah lagi. Pak jangan. Oh, pantang tengok perempuan. Agensi Aki Muhammad Hafiz bin Azmi. Banyak tau, RM38,000. Nak buat apa bang, RM38,000? Sedekah, Masya Allah, hebat. Alhamdulillah. Okey, kalau tadi Encik Muhammad Hafiz dapat RM38,000 dan sekarang ini beliau akan mendapat RM28,000 bersama CJ dan juga plug iaitu Fakrullah bin Samsul dari agensi Aki. Ho, tahniah. Seterusnya. Yeah. Penerima akan mendapat RM20,000 sertifikat dan juga plug. Kita persilakan daripada agensi Naim Salehuddin bin Khamis. Menang lagi. Dan yang seterusnya akan menerima wang kepuk bernilai RM15,000. CJ dan juga plug daripada agensi Naim iaitu Muhammad Ashrafat bin Zura. RM15,000. Set dan juga plug. Kita minta semua penerima anugerah ini untuk ke depan sama-sama kita bergambar. Ustaz tak ada pun nak ambil gambar dengan Kak Lina. Sini ambil gambar Ustaz. Ustaz. Oh, dia macam tu eh. Begitu je Ustaz tinggalkan saya. Okey, Haji Nabil. Yang sekarang seterusnya, ini. Yang seterusnya Kak Lina. Penerima cenderahati khas support team. Baik. Jadi kita nak jumpa siapa ni? Kita beberapa perkara yang kita nak bagi tahu dulu untuk penerima cenderahati. Sebab cendera hati saja kan, jangan harap muka keluar kat LED lah eh.
Ha, jangan tanya pula, eh tak ada pun muka kat daddy. Cerendah hati je kot, relax lah. Tapi cerendah hati pun kak, mereka akan menerima hadiah berupa iWatch. Huh, Kak Lina suka iWatch. Tapi Kak Lina tak dapat. Diorang je dapat. Eh, tapi kalau adjust dengan Datuk Jamil, mungkin boleh dapat. Abang Jamil. Abang Jamil. Seterusnya bagi menerima cenderahati khas support team ni, di mana mereka merupakan tulang belakang rusuk belah kiri. Ha. Tuan, handsome je tuan. Saya ingat Syahnaz Ahmad tadi. Betul. Saya eh apa Syahnaz buat kat situ? Rupanya Tuan Joshua kita lah. Okey, di mana sambung balik, Kak Lina sambung balik baca. Silakan. Membantu melancarkan proses pendaftaran, approval dan juga technical issue. Okey. Jadi, penerima yang pertama kita persilakan Atirah binti Johari. Yang seterusnya Nur Afiqah binti Abdul Rahim, Aiman Syahiran, Syafiq Hamsi, Amar Azim, Adam Muzahidi, Nadia Nasim, Hanif Husaini, Akmal Alias, dan yang terakhir sekali dipersilakan Ryan Chin. Tuan-tuan dan puan, kita buat ni cepat-cepat sebab kita tahu anda semua belum dinner lagi ni. Betul. Kita faham keadaan sekarang ni. Dan sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada semua support team ini, ke-10 semuanya sekali, tahniah diucapkan. Ada lebih satu. Bidangi kita adjust dengan Tuan Jamil. Okey, kita minta penerima datang ke depan bersama dengan Tuan Joshua kita. Ada satu lagi kan? Weh, ambil juga. Okey Haji, sekarang ni kita nak ke anugerah yang dinanti-nantikan. Apakah itu Haji? Wow, yang ini kita gelar anugerah Master Leader. Ya, 2021. Dan dengan ini kita menjemput Tuan Tanah Kedaung, Datuk Jamil bin Baharum untuk naik ke atas pentas. Yang Haji yang tak tahan tu, yang ini penerima hadiah di yang tidak-tidak. 250,000, 100,000, 75,000 dan juga 50,000 ringgit. Untuk pemenang tempat keempat, di mana beliau akan menerima wang berjumlah RM50,000. Holiday dekat mana? RM20,000. Berserta dengan iPhone 13 1TB. Uhui. Uhui, total dalam RM70,000, dekat RM80,000 lah. Lumayan. Kita beri tepukan untuk Muhammad Farhi Syamil bin Ishaq. Ustaz. Ustaz ni sekarang. Viral ni sekarang Ustaz. Ustaz dah berkahwin ke belum? Ustaz. Dah dua. Ustaz. Apa dia Ustaz? Dah dua. Ustaz jangan risau. Dekat dalam ni ada yang tengah single. Orang muar. Tahu? Orang muar. Dekat dalam ni ada yang single, orang muar. Oh, seterusnya. Ustaz dah takut, guys. Okey, baiklah. Di tempat yang ketiga, membawa pulang RM75,000. Bukan itu saja. RM75,000, holiday RM20,000, iPhone 13 biji. iPhone 13. 13 Pro. Kita persilakan tempat ketiga, Muhammad Naim bin Baharum. Ini baru tempat ketiga tau. Belum lagi tempat kedua. Ni lagu pelan sikit lagu. Hadiah Maharaja Lawak pun tak banyak macam ni tau tempat ketiga. Ni banyak ni. Dahsyatlah. Nampak. Punya penuh tangan dengan duit. RM95,000 lebih tu. Bertuah. Malam ni kita pergi kelab. Kita enjoy. Ustaz ikut sekali. Okey. Tempat yang kedua, Haji. Tempat kedua, wang tunai berjumlah RM100,000. Holiday RM20,000. iPhone 13 1. Pemenangnya, Muhammad Hanafi bin Nasri.
Hebat. Tahniah. Banyaknya. Memang sangat lumayan. Memang sangat berbaloi-baloi Haji Nabil. Lumayan. Saya, ini first dinner saya tengok orang bawa balik duit banyak-banyak macam ni. Kan, sama lah Kak Lina pun. Kat atas pentas ni dah ratus ribu dah ni. Kan? Saya takutlah kena rompak. Haji Nabil, sekarang. Yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu. Di tempat yang pertama, hadiahnya betul-betul lumayan iaitu sebanyak RM250,000. Sedap dengar, sedap lagi kita sebut. Suku juta. Suku juta. Dia nak ada sebut juta tu, suku juta. Juta ringgit. Yang penting, holiday, bercuti RM20,000 dan juga iPhone 13 Pro. RM20,000 ni Kak Lina, banyak tau kalau dia cuti kat Air Force Mosa Melaka. Dia boleh beli yang slide tu satu tau. Janji. Pergi London, dia kena pergi London lah RM20,000 ni. Kalau boleh, bawa lah pengacara ke sama-sama. Boleh ke Datuk Jamil? Next year. Kita persilakan juara ni. Ni champion kita ni. RM250,000. RM20,000 hadiah percutian. Dan juga iPhone 13 1TB. Kita persilakan Ahmad Zaki bin Osman. Tepukkan yang paling kemurung. Tak pasal. Hoi. Abang Zaki nampak kaya lah sekarang ni. Sebab dapat suku juta. Ha, Haji. Abang Zaki. Hebat Abang Zaki. Okey, dipersilakan ke hadapan untuk ambil gambar. Kita bergambar. Kita bergambar. Ustaz nak Kak Lina pegang. Tak apa, okey. Ustaz daripada tadi nampaknya bersungguh-sungguh ni. Ustaz tak mengubah kedudukan Ustaz tau. Tadi kata takut. Biasalah. Haji, Ustaz kata main rapat sikit. Biasalah Ustaz, kita ni bila ada kejayaan, nak ada duit, Allah uji Ustaz. Tapi saya tak boleh cerita lagi Ustaz. Kat dalam ni Kak Lina dah berpunya. Ada seorang kat dalam ni tengah mencari Ustaz. Ustaz kalau dengan dia Ustaz bertambah-tambah kaya Ustaz. Orang muar. Bukan ke orang Kelantan ke? Orang muar. Ramai orang ingat dia orang Kelantan padahal dia orang muar. Percaya tak dia orang muar? Dengar tak lagu dia? Muar. Orang muar bukan orang Kelantan. Datuk. Datuk Seri Vida, tahniah. Semua app tu memang budak baik, Datuk. Okey, tahniah. Sekali lagi tepukan untuk penerima Master Leader, Ustaz. Sempoi, Ustaz. Ustaz. Bye. Allah. Ustaz, tahniah. Apa? Okey, maknanya untuk ni dah selesailah. Selesai. Dah selesai, dah tak ada lagi dah penerima-penerima. Jadi kita pun dah berakhir dekat sini. Betul. Kita dah tak ada apa dah. Jadi kita nak ucapkan selamat malam, selamat. Selamat. Alhamdulillah. Payment saya bagi atas stage ke? Malulah. Ha? Anugerahas. Ada anugerahas. Ingatkan? Ya, betul ni. Serius. Siapa nak menyampai Datuk Jamil? Oh, ada anugerah khas pula. Oh, main terperanjat macam ni. Sip baik korang bayar banyak. Aku dah nak balik tau. Bini aku cakap balik sebelum isyak. Ni dah pukul berapa? Okey. Yelah. Anugerah khas. Minta maaf Datuk Jamil. Ada anugerah khas Datuk boleh naik balik tak? Sekali lagi. Sekejap je Datuk. Sambil tu Haji, apa kata cerita sikit hadiah yang bakal dibawa pulang tu Haji. Okey. Ini lagi dahsyat daripada hadiah-hadiah tadi. Ya ke? Atuk. Betul ke ni Tok? Macam
Ha, dia punya hadiah macam lain macam ni. Macam gurau-gurau je. Tak pernah saya tengok orang dapat hadiah, dapat nombor plate. Ha. Nombor plate klasik. Ha. K14. Harga berapa? 200,000 nombor plate saja. Aduh, yang tidak. Lepas tu iPhone. Ha. Lepas tu pakej percutian, pakej percutian 50,000, wang tunai 100,000. Oh. Eh, dekat 300,000 lebih. Ha. Datuk kaya sangat ni Datuk. Kan? Datuk berniaga apa tu? Saya ingat saya nak berhenti meletup lah Datuk. Nampaknya duduk dengan Datuk ni ada nilai. Okey, Mai sini bawa semua hadiah-hadiah tu ha. Ah, Mai. Ini kalau kaya lagi Datuk, dapat pembantu rumah 4 orang. Ha, ha, tunjuk, tunjuk. Ah, tunjuk kekayaan tu, tunjuk. Ha. Masya-Allah. Dapat sekali ke Datuk? Dapat sekali ya. Tahun depan saya kerja dengan Datuk lah. Anugerah khas RTC. Anugerah ini diberikan kepada individu yang merangka idea, strategi dan tindakan untuk memastikan performance pada tahun 2021 tercapai. Dan penerima anugerah khas ini diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita beri tepukan paling-paling gemuruh untuk Encik Joshua Karunakaran. Itu dia penerima, Masya Allah, wang tunai RM100,000, nombor plat kenderaan bernilai RM200,000, pakej percutian RM50,000 dan juga iPhone 13 1TB. Tahniah Shanas Ahmad. Oh, dah ke? Dahsyat dah. Wow, tahniah sekali lagi diucapkan. Tahniah, tahniah, dahsyat. Oh, happy, happy. Abang Joshua kita, tahniah tuan. Tak tengah fikir ni nak buat apa ni, duit banyak-banyak ni. Kita pun terkesima sebenarnya. Oh, ambil gambar, ambil gambar, ambil gambar. Ha. Oh, kau kak, asyik ambil gambar dengan orang kaya je. Ambil gambar dengan budak pegang iPhone ni. Kesian dia. Okey, tahniah Tuan Joshua. Tahniah Abang Jamil. Kita minta untuk stay sekejap. Sebab apa? Kita nak menyanyi bersama-sama sebuah lagu untuk memberi kita semangat untuk pada malam ini. Untuk memberi semangat kepada kita malam ni. Kita nak minta anda semua untuk sama-sama kita menyanyikan lagu ni. Dan semestinya lagu ni memang lagu sing along. Yes. Semua pun tahu lagu ni. Semua tahu kan lagu Gemuruh Jiwa daripada Faizal Tahir. Tahu ke tidak? Cantik, belum makan, belum makan. Saya faham. Okey, jom kita nyanyi sama-sama tu Abang Joshua. Okey, Datuk Jamil request untuk diri terbalikkan meja. Kita ramai-ramai berdiri. Berdiri dulu. Supaya berdiri semangat cantik terus sampai. Abang Sarif Dul bersemangat, cantik. Alright, everybody, come on. Music please. Faizal Tahir! Kita nak bagi tahu dulu, ini ada satu pengumuman penting. Dinner is served. Bismillahirrahmanirrahim. Bon appetit, bon voyage, happy Deepavali. Silakan. Alhamdulillah, saya baru nak nyanyi. So, dinner dah serve, saya turun makan. Jangan, bang. Bang, payment dah habis. Payment dah habis. Habiskan dulu satu lagi lagu. Okay, alright. Silakan makan. Bismillah. Nak saya baca doa makan ke? Boleh tak, bang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah ala barakatillah. Amin ya rabbal alamin. Silakan, semoga makanan yang dihidangkan memberi berkat kepada kita semua, insyaallah. Amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Satu lagi. Oh, saya nyanyi. Satu lagi. Satu lagi. Faizal Tahir. 1 2 3 4 Sabar. Sekejap lagi. Sabar. Kenapa saya di sini dan Eli Mazlin di situ? Sebab sedangkan kita ada lagu bersama. Sebab Eli Mazlin dapat dua job, menyanyi dan juga MC. Wow. Lain macam. Dan dia different ada level orang. Dia ada satu lagi job akan datang bersama dengan ustaz. Semua dia tapau. Semua dia tapau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki. Okey, silakan jamu selera. Sementara tu saya slow down sikit, kita buat lagu yang relax-relax sikit supaya tak ada orang tercekik, boleh teruskan makan tanpa menghiraukan persembahan saya yang seterusnya. Apapun saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, kepada semua yang terlibat pada hari ini. I know it's a very important night for all of you.
Alhamdulillah 2022, saya doakan semuanya baik-baik saja untuk kita semua. InsyaAllah, semoga lebih baik untuk semua orang. Semoga lebih berjaya dunia akhirat. Okay, so saya teruskan dengan lagu yang relax-relax saja. Terimalah Ragaman. Santai-santai. Hari Isnin. Faizal Tahir. Ya, terima kasih diucapkan persembahan yang sangat relax, memang cantik. Dengan persembahan daripada tepukan untuk Zizi Kirana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mana Kak Kaina? Oh, Nabil Haji. Ada. Okeylah, saya tak nak buang masa lah. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih dulu sebab kepada RTC sebab panggil saya malam ni untuk bersama dengan korang semua. Meraihkan yang menang award beratus-ratus ribu, masya-Allah. Tahniah, semoga terus maju dan marilah kita buka persembahan malam ini dengan lagu ini. Harap-harap tak ada yang tersedak eh. Takut tersedak tertelan sudu pula nanti. Okey. Terus sajalah kita ke lagu yang seterusnya. Ya. Banyak monyet naik tunjeng. Setelah sekian lama kita tak bersatu, kali betul. Ini kita dapat bersatu. Alhamdulillah. Di RTC kita bersatu. Silakan Faizal Tahir tengah-tengah. You are the star of the sebab show. Sebab kumbang. Nak usum dulu ke siapa kat tengah? Itulah. Okey, dipersilakan. Jadi sekarang ni, jom kita bersama-sama menyanyi lagu Empat Dara. Haji Nabil nak sertai sama Empat boleh. Yeay. Terima kasih kepada tiga dara di sebelah saya. Ya. Terima kasih kepada orang hebat. Tuan-tuan puan, Abang Faizal Tahir, Zizi Kirana, Lira Pompom, Haji Nape. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Belum ambil lagi, Ada lagi. Ada seorang lagi. Kita okay. Punya nak tersebut bintang seterusnya macam tak habis lagi Gegar Berganza ni. Ada lagu. Ada lagi. Baik. Penyanyi kita yang seterusnya, dia pun dah bersedia. Kita beri tepukan untuk Uso. Terima kasih kepada Datuk Jamil kerana sudi jemput Usop pada malam ni. Malam ni Usop nak payung single terbaru Usop khas untuk anda semua. Terimalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Itu dia tadi persembahan daripada Usop. Ya, Usop. Ya, ya, ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya. Tak puasa ke semua? Tak apa. Ha? Aku tak puas hati, weh. Dah, hang ni apa? Dah. Dia naik-naik tiba-tiba tak puas hati. Saya Ropi KA Pak Kodi, pemenang Maharaja Lawak Mega di tempat kelima, RM15,000 bagi tiga. Aku nak cerita dengan hang. Buat malu orang cerita benda tu. Takat Datuk, Datuk ni dia nak panggil nombor satu pun anytime. Dia sanggup tapi, panggil. Atau sebab apa? Tak tahu. Sebab kita kan kumpulan tobat. Dia dah taubat. Dia dah taubat sekarang. Han jangan melalui. Han lajuk. Ada ke 023? Itu. Mana satu? Memang kenalah. Suas. Oi. Budak-budak pun ada. Tak ada. Macam besar-besar aku je. Kalau besar bagi tahu abang jam tu. Ni. Macam pun ajaran aku berlakon. Betul ada ni. Kan? Betul lah macam pernah artis, jadi anak. Artis juga ni. Itulah cakap. Okey. Oh. Tanya. Okey. Lain kali buat kerja ni. Artis kan? Artis kena buat kerja. Okey. Wih. iPhone 13 baru berharga RM7,200. Siapa nak? 218. Siapakah 218? Siapa? Yeah, itu dia. Tanya. Tak, yang menang dia, yang bersorak lebih sana kenapa? Penyokong. Oh, dah ada peminat. Dahsyat. Oh, ya. Yeah. Bel, peribahasa berkata, tak rugi buka dada. Butang baju tak boh kata. Dapat iPhone kau. Macam mana boleh jatuh ni?
Allahu Akbar. Wow, tanya hero remaja. Ya? Datuk Jamil ni banyak kali panggil aku tau. Aku babak ni aku sakit hati tu. Apa? Ada semua lu bagian kau. Itulah dia. Aku tak dapat tu. Sebab kita dekat atas ni, kalau kita kat bawah mesti kita menang. Okay. Itu aku menyesal pula duduk atas ni. Tadi kita pun tak daftar tadi kan? Ha, daftar? Ha? Ambil tadi ada isi-isi burang pun tak tak? Kita tak akan menang kalau kita daftar pun. Sebab kita kena kerja. Itu masalah dia. Baik. Hadiah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tadi iPhone 13 yang terbaru. Dan kini. Jangan tengok benda lain. Tengok ini. Tengok ini tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah Microsoft Surface Pro. Harga dia bernilai RM8,500. Yeah. Oh, itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia pemenangnya. Tahniah diucapkan. Yeay. Tak sia-sia beliau memakai baju macam pelangi. Berkala-kala. Oh. 187, betul, betul. Tahniah membawa pulang RM8,500 Microsoft Surface. Yes. Wow. Bukan Surface. 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 Ya. Tahniah diucapkan. Tahniah. Bolehlah tahniah. Beliau menengok video yang bukan-bukan. Jangan buat perangai ya. RTC tidak ajar buat kerja-kerja tu. Kenapa main turun je? Cik Anapi. Ha? Penat ah. Okey, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Anapi. Tak tahu hilang. Ha. Okey. Sedih ke tak dapat? Ni Bel. Tadi jangan duduk dekat-dekat situ. Duduk tempat lain. Bel. Kali ini ha. Studio 10,000. Ah, ni dia, ni dia. Nak explain pun oh. Ini bernilai RM10,000. Itu dia tuan-tuan. Dapat berapa banyak, berapa besar? Kursi, ni. Yang ini dua tak dapat. Ini tak dapat, yang belakang dapat. Ah, itu. Okey. Dengan ini, kita persilakan Cik Mama Fahri. Sila buat kacau-kacau sikit. Satu, dua, satu. Wow, itu dia pemenang lucky draw untuk RM10,000. Itu dia hadiah bermain game. Mainlah kau game puas-puas, ya. Tolong. Seorang pegang kain, tolong. Tangga ni, bahaya ni. Tolong. Membawa pulang. Nak saya angkatkan kain ke? Tak payah, tak payah. Angkat kain? Tak payah. Kau ingat lain pula angkat kain, kenapa? Tak payah. Okey. Wow, itu dia tahniah diucapkan. 10. Tak sia-sia beliau memakai kanopi. Yeah. Okey, terima kasih Cik Muhammad Fahri Syamil bin Sa'ad. Ya, terima kasih Kang Sudi. Baik. Terima kasih banyak. Pentas. Cik Muhammad Fahri. Nanti dulu, bagi orang tua dulu. Dipijak kain dengan pelentang. Okey, ni hadiah merupakan masih lagi RM10,000. Ya, dan hadiah RM10,000 nilainya ini adalah percutian ke Sabah 4 hari 3 malam. Dahsyat. Ya. Untuk dua orang, Bel. Untuk dua orang. Untuk dua orang. Weh. Ini tidak adil. Bos-bos dah dapat. Aduh. Ha? Confirm lah kalau kosong-kosong ni. Masukkan balik? Tak ada. Okey. 001. 001. Tahniah. Pandai bos membuat hadiah untuk dirinya sendiri. Apakah ini perangai seorang bos? Ini dinamakan diktator. Ya. Ah, adakah ini plan? Adakah mereka dah rehearsal semalam? Okey. Apa? Okey. Ha. Okey, tak apa. Yang ni sebab buah hang jangan cakap macam tu. Buah kita bagus-bagus. Buah, jangan macam tu. Ha? Tak, jangan. Tak apa, okay, tak, bukan. Tak, dia suruh ni ambil nombor lain. Ini tak payah, buah tak payah. Dia nampak? Bagi tepukan. Tuan-tuan dan puan-puan. Inilah perangai buah yang betul. Mr. Joshua. Oh, nampak? Mr. Joshua. Ya. Yeah. Nampak? Okey, ambil satu lagi, Cik Zaki. Okey. 106.
itulah pertubian. Orang yang bertuah. Ya, itu pun nasib baik yang kau dapat. Kalaulah bos tu ambil tadi, jangan harap kau ke Sabah. Okey, perjutian untuk dua orang ke Sabah. Bernilai RM10,000. Tahniah. Ya, tahniah diucapkan. Bernilai RM10,800. MacBook Pro. MacBook Pro, ini dia. Ah, tu dia, tu dia kat belakang. Okey. Ah, itu dia. Bagi tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kenapa dalam kain ada apa? Semut? Semut? Semut-semut? Okey, okey. Alright. Dia terkejut. Terima kasih kepada semua di leader masjid bos-bos. Lagi itu je? Okey, okey. Tanya bagi tepukan. Tibalah masanya hadiah paling dahsyat bernilai RM15,000. Tepuklah sikit, come on. RM15,000 ni nak bagi hadiah. Package umrah untuk dua orang eh. Package umrah. Tapi kalau Cik Joshua yang dapat? Kita bagi hadiah lain. Hadiah lain lah. Maafkan saya ya. Takkan nak bawa Cik Joshua. Tapi soalan tu betul. Yalah kalau apa bukan orang Islam kan macam mana? Dia dapat hadiah ni kan. Kita pula kalau dia nak ambil ni, dia hadiah kat best friend dia orang Islam, boleh bagi. Kalau tak mau, kita bagi hadiah lain. Okey. Jadi kita nak jemput siapa ni? Ni grand ni. Untuk hadiah yang grand ini, kita mempersilakan Dato' Jamel ya, Ben Baharum untuk menyampaikan. Bagi tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk menyampaikan ya. Hadiah dan juga mencabut nombor di situ. Baik. 176. Siapa? Semua duduk. 176. Ada. Salah pula. Jangan terbalik 179 kau jadi dekat 6. Dalam jauh mabuk lah. 176. Dia jalan in character. Tahniah. Sah, tengok. Sah. 176. 176. Wow, memang tahniah. Betul. Takkanlah berjanggut nak menipu pula. Memang betul. Beliau lah yang bakal membawa pulang hadiah RM15,000 paket umrah untuk dua orang. Tahniah diucapkan. Robi. Memang jadi, sangat bertuah. Jadi Ben, bermakna Datuk akan bagi, kalau dia pakai makna dia juga. Jadi untuk tahun depan, mungkin kereta dia. Mungkin kereta dia? Tak payah. Malam ni je. Malam ni je? Malam ni je. Kita cerita malam ni. Takut satu persatu dia tanggalkan. Okay. Jam, baju, kemudian satu persatu. Okay. Sehingga berlengging. Jadi kita nak panggil macam mana Datuk? Nombor lah. Okay, sila. Okay. Datuk cabut tu. Silakan Dato', siapakah Hamilton yang bertuah? Okey. Bakal membawa pulang jam Dato' sendiri jenama Hamilton dari UK, bukan Ulu Klang, United Kingdom. Saya bagi jam ni, saya baru beli. Baru beli? Saya baru beli dan kotak dia ada kat atas bilik. Okey. Boleh tolong buka tak? Saya nak check tu. Buka tak? Saya kerja kerja 15 tahun. Ni. Pulak kedai. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, jam itu baru saja dibeli tadi. Betul? Bahaga? RM2,000. Tepuklah sikit, come on. 127. Ini dia. Bagi tepukan. Yes. Depo ni gila orang main 2,000 kat atas tu. Ui, takut pakcik ni. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi tepukan RM2,600 jam tangan yang baru dibeli sebulan. Ya, G-Shock. 087. 2,000 lebih punya jam. Ya, jam tangan G-Shock terkini. Baru saja sebulan dibeli
dan kini menjadi milik anda. Hampir RM3,000 jam G-Shock tersebut. Naim. Okey, Naim. Naim. Nampaknya Naim mata dah berpasir, duk pinggang. Okey, Naim. Nak wow, bagi apa, Naim? Wow, wow, wow. Apa lagi nak bagi? Saya bagi jam. Jam juga. T-shirt. Jam T-shirt. T-shirt. Beli kat mana? Sebelah ni. Beli? RM2,800. RM2,800 juga? Dah, mereka ni macam harga Datuk bagi hadiah. Makin lama makin tinggi. Ui, nak tengok, Ustaz. Cek betul-betul. Wah. 098 akan bawa pulang jam T-shirt bernilai RM2,800. Kenal tak? Kenal? Jam lagi tuan-tuan dan puan-puan. Habis. Malam ini semua bos jangan kau tanya pukul berapa. Sebab semua tak ada jam. Dah berapa lama beli? Baru beli stiker tak pulang. Okey, saya cek. Stiker pun tak buka lagi. Memang betul, memang betul. Yalah, betul lah. Stiker tak buka lagi. 056. Siapa? Inilah dia. Yang bertuah. Tahniah diucapkan. 2,700. Mari kita buka tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Eh. Semua menang kat situ je. Cincin ni mau 40,000. Tak sangka ya seorang ustaz mempunyai perangai macam ni. Right. Jadi saya bagi iPhone 12 Max Pro saya untuk malam ni untuk kepada pemenang lucky draw, insyaAllah. Wah, bagi tepukan. Ya. Pada ustaz. Ustaz, jangan mencerminkan gelak-gelak syaitan itu. Okey. Macam nombor. Tak kena dengan ustaz. Nombornya. Ya. Tamizi. Sekali Tamizi lah. Awak betul Tamizi. Rafizi. Rafizi lah. Tak ori rambut panjang. Oh. Tahniah Tamizi kerana membawa pulang ya hadiah handphone ustaz yang mempunyai banyak surah-surah dekat dalam tu ya. RM2,000. RM2,000 silakan. Boleh saya tengok jam dulu? Okey. Tengok. Semakin berjujuran ya dia punya peluh. 162. Bakal membawa pulang jam tangan bernilai RM2,000. Siapa? Ha? Bini ustaz. Cover balik. Bini ustaz sendiri. Ya. Oh, eh. Tak mau rugi ustaz. Lah. Tak mau rugi. Apa pasal tadi saya tengok dalam handphone kamu lain? Betul ni? Ya, betul. Betul, tanya. Oh, iya. Betul. Kamu awak. Oh, balik modal. Balik modal. Oh. Dia tak pernah. Memang rezeki ustaz. Ustaz tak pernah pakai jam. Ya. Tetapi kini beliau mempunyai jam tangan. Ya. Puan terima kasih. Ada seorang lagi. Ada seorang lagi. Ya. Seorang lagi. Awak tak ketinggalan. Sebabkan awak ada kat atas pentas, awak pun kena kena buka tadi, apa yang awak ada. Tadi pun sepatut tadi perempuan yang naik pegang benda ni. Tiba-tiba hang serah diri. Oh. Buka sekarang. Jam koleksi beliau ya. Dah berapa banyak koleksi? 24 biji. Jadi apa dah hal satu? Okey. Apa dah hal? Okey. Saya nak semua jam tu. Ha? Tak ada kena mengena. Sekarang kami itu bukan masalah saya. Saya orang filem, seorang bisnes. Ropi telah membuat 4 show bersama dengan Datuk. Adalah elok kalau jamnya dibagi juga. Oh, ini. Tak apa. Aku baru satu job. Okey. Baik, diam tak diam kita dah sampai ke ending dia lah. Alright. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda pun supporting. Dia, apa anda kat sini semua supporting. Lepas tu Datuk, bibor-bibor kita semua. Makan dah makan. Ya, jadi kita betul. Tapi
Saya terus terang sepanjang saya membuat annual dinner show, saya tak pernah lagi dapat bos-bos yang habis nak gadai semua-semua. Bagi tepukan kepada bos-bos anda. Ya. Dan sebenarnya ya, malam ini juga satu, orang kata satu show yang jarang-jarang sekali kita dapat lihat artis-artis berkumpul dekat sini. Betul-betul. Ni satu lagi cerita ambil. Kalau aku tadi duduk meja tu, aku salah seorang bos kat situ. Hui, mau kau mau 4 pagi tu pergi jam. Hui, seramu. Takut. Memang berhabis-berhabis. Cermin mata hang ni pun boleh jadi ni, Prada ni. Tak boleh, aku tak nampak. Macam tak nampak begini. Jangan pandai-pandai. Nasib baik, nasib baik. Okey, apa-apa pun kita ucapkan semoga anda semua sukses. Ya. Sukses Big Boss kita. RTC semua sukses untuk anda di masa-masa akan datang. Jadi, dengan ini berakhirlah RTC Dinner Award 2022.